Jumpa lagi dengan saya di channel Semi Yoga. Untuk kesempatan latihan kali ini, saya akan memperkenalkan alat bantu untuk headstand. Alat bantu ini untuk headstand ini bagus sekali untuk bagi pemula yang sedang belajar headstand, akan tetapi belum bisa membalance dan punya rasa takut yang sangat tinggi. Ini sangat membantu karena kepala kita akan menggantung di bawah tanpa menyentuh matras sehingga tidak ada tekanan di leher sama sekali. Jadi aman buat yang pemula belum bisa headstand dengan alat bantu ini. Juga alat bantu ini juga bermanfaat sekali buat orang yang punya masalah di sendi leher akan tetapi ingin melakukan headstand. Dengan demikian akan sangat aman sekali karena tidak ada tekanan di sendi leher. Jadi bisa lakukan headstand dengan aman, dengan nyaman menggunakan alat bantu ini. Karena kepala kita akan menggantung di bawah sementara bahu kita yang menopang di alasnya ini. Dan kita bisa pegang bagian pegangannya ini dengan kuat sehingga akan membuat menjadi lebih stabil. Atau mungkin yang sudah terbiasa dengan headstand tapi akan menambah durasi headstand. Biasanya terlalu lama headstand, balance pun sudah mulai berkurang, alignment-nya juga mulai tidak bagus, sehingga akan ada mulai ada tekanan di sendi leher. Jadi dengan menggunakan alat bantu ini akan bisa lebih lama lagi melakukan headstand tentunya. Jadi alat bantu ini sangat aman sekali, bentuknya seperti ini. Banyak dijual secara online, bisa cari di Google. Cukup kokoh, sehingga bisa menopang berat badan yang cukup berat. Dan sangat aman. Saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan alat bantu ini. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara menggunakan alat bantu ini dengan baik, dengan benar, sehingga penopangannya bagus dan leher tetap aman. Selamat menyaksikan video saya. Mari kita mulai menggunakan alat bantu ini untuk headstand. Pertama, tetap kita gunakan matras. Sebab dengan matras setidaknya akan menghindar dari apabila kita letakkan di lantai dia akan licin dan takutnya terpleset. Jadi kalau di matras cukup kesat jadi tidak mungkin bergeser. Letakkan di tengah seperti ini agar kita lebih terasa aman dan nyaman. Kemudian letakkan tangan di bagian pegangan, seperti ini. Turunkan lutut, jari kaki point. Lalu tundukkan kepala, masukkan di bagian lubang kepala. Letakkan bahu di bagian penopangan. Kaitkan jari kaki, luruskan lutut. Jincit yang tinggi. Jalankan kaki ke depan. Panggul dorong ke arah atas. Melakukannya sama dengan kita melakukan headstand tripod di matras tanpa alat bantu. Satu kaki naikkan ke arah atas, lurus arahkan ke arah tengah, kemudian satu lagi naikkan ke arah atas, rapatkan di atas. Tetap atur nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Ini akan sangat nyaman sekali karena tidak ada penekanan di leher. Sehingga buat orang yang punya masalah dengan leher, tetap bisa melakukan headstand dengan baik, dengan nyaman, tanpa rasa takut.
Bisa lakukan beberapa variasi dengan membuka kaki ke kiri dan kanan, bentuknya victory atau V. Tekuk lutut, telapak kaki saling menempel atau saling menginjak. Arahkan tumit ke arah tulang pubis, jari kakinya lurus ke arah atas. Lutut terbuka. Rapatkan lutut, bisa lakukan juga di sini Garudasana. Ganti sebelahnya lagi. Kemudian kembali naikkan ke arah atas, lurus. Jadi dengan menggunakan alat bantu ini, kita bisa lebih nyaman untuk headstand. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe. Dan tentunya apabila sekiranya bermanfaat, share ke teman-teman yang lain. Cukup, kembali turunkan. Demikianlah headstand tutorial dengan menggunakan alat bantu seperti ini. Cukup nyaman, bisa lakukan headstand jauh lebih lama. Dan buat bagi yang sedang belajar headstand, cukup aman tanpa rasa takut. Karena di sini ada pegangannya, kita bisa pegang dengan kuat. Terima kasih telah menyaksikan video saya.